Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Bukit Jeti. Apa sih sebenarnya namanya, Bukit Jeti apa Bukit Jeti? Ya itu dah. Apa? Kedua-duanya. Jadi namanya tuh Bukit Jeti. Ini tepatnya tuh berada di Bangkalan, Madura. Jadi sekarang kita masih ada di daerah Sampang. Masih sekitar 1 jam setengahan lah menuju ke sana. Hari ini aku nggak hanya berdua, kami beramai-ramai bersama adik-adik iparku yang tercinta, yang cantik-cantik, yaitu ini dia. Oke, oke guys, silakan tampakkan guys. Nah, adik dan tidur. Mau pakai Google Map buat nyari di mana itu Bukit Jeti. Anda kembali online. Anda berada di. Oke. Sampai. Iya, ya. Arwah, Bro. Kita tahu kolam, kita udah sampai. Kolam renang itu loh. Kolam renang. Oh, itu dia kolam mungkin renang. Nanya dulu kali ya. Iya, tapi kalau salah. Lagi tutup. Oh. Corona. Tutup ya, Danis, soalnya corona. Jadi kita ke bukitnya aja sekarang. Jadi ini guys, yang namanya Bukit Jeti. Tapi sayangnya sepi, nggak ada pengunjung. Cuman ada beberapa aja tuh, lihat tuh. Iya. Berapa? Itu. Sekarang kita mau ke gua. Katanya spot foto di sana tuh bagus-bagus. Ah, itu ya. Gua Pote itu ya. Kak. Jadi kalau masuk, gak tau jalan keluarnya tuh tersesat di sana. Loh, terus masuk ke goa gimana? Naik kapal. Oke, sekarang kita mau naik apa tuh namanya? Kapal. Kapal apa? Kapal laut. Kapal danau. Kapal danau. Ayo guys. Ada bunganya. Mama ada bunganya. Oke, oke. Oh, oke, ternyata sekarang... kesana itu naik perahu. Oh ya? Itu ada perahunya. Oh iya iya, betul betul. Jadi sekarang kita muter-muternya pakai perahu. Yeay. Oh, aku di atas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mengitari Gua Pote atau gua apa namanya tuh? Gua Jeti-nya pakai kapal atau perahu rakit ini yang dari bambu ini. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke terowongan Goa Pote. Shh. Diam, diam, diam. Ada apa di sana?
subscribe. Lagi. Subscribe. Subscribe.